Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini tanggal 14 Agustus 2022, Kedutaan Besar bersama Rumah Sakit Tripas Raja Istri mengadakan acara donor darah dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Donor darah bagi kedutaan merupakan acara yang biasa dilakukan, dan hari ini bersama-sama juga kita mengadakan acara pelayanan tes atau cek kesehatan untuk warga kita yang berada di Brunei. Donor darah paling tidak kami mengadakan setahun sekali, kadang-kadang dua tahun sekali, dengan target sesuai dengan peraturan yang disampaikan oleh Rumah Sakit Tripas 100 orang. Jadi kami hari ini mengambil darah kami untuk didarmakan kepada yang membutuhkan di Brunei, dan sekaligus tes kesehatan ini bagi para WNI kita yang bekerja dengan tujuan agar mereka semuanya terjaga kesehatannya, lebih awal kita deteksi kalau ada masalah sehingga mereka semuanya dapat hidup dengan sehat dan dapat bekerja dengan baik. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan pada hari ini bermanfaat untuk semuanya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Donor darah tidak sakit, jadi marilah berdonor darah untuk menyumbangkan darah kita kepada masyarakat yang membutuhkan. Berkah dapat pahala, mari berdonor darah, jangan takut-takut.